Pelajaran fizik. Jadi saya berangan nak jadi jurutera. Satu hari saya pergi rumah saudara saya, dia seorang medical assistant dresser masa tu. Dan beliau mengatakan pada saya, Muhriah nak jadi apa besar-besar? Saya kata nak jadi engineer. So dia kata, oh engineer, baiklah jadi doktor. Pasal Muhriah perempuan sesuai untuk jadi doktor. Dan juga doktor ni kerja badan pun dah setegak selesa jadi doktor, dia kata. Kemudian doktor ni yang bagus kalau kita treat orang susah dan orang tu tak cukup duit, kita boleh tambah 50 sen. Dan doktor ni dia kata kerjanya mulia dunia dan akhirat. Masa tu saya dengar mulia dunia dan akhirat dan tolong orang boleh beri tambah, itu yang menyebabkan hati saya terpaut jadi doktor. Mak saya masa mengandungkan saya pun, dia pernah tengok satu orang doktor cantik, Dr. Azizah. Sanggul tinggi, dia kata. Dan bila nak masuk jadi doktor tu tekan ting loceng. Jadi masa mak saya mengandung tu, dia berangan. Dia kata, kalau anak doktor kan bagus. Agaknya jadi macam kerja doktor kan. Ya. Ayah saya pesan, Muhriah, siapa ziarah orang sakit, malaikat 70,000 malaikat mendoakan. So saya ajar orang, sebab tu saya beri motivasi pada jururawat masa dulu. Setiap kali nak beri ubat pada pesakit, jangan beri ubat saja. Makcik, baca bismillah, insyaAllah sihat. Dengan izin Allah, ubat dia membaikkan. Sebab tu kita doktor yang makan ubat baik tu. Makcik makan ilmu yang Allah beri pada saya, insyaAllah baik. Dan bila kita ramai pesakit, banyak pahala. So niat menziarah pesakit. Menangiskan orang. Cepat sangat. Kemudian saudara mana yang susah ni ditolong. Dari segi bantuan, dermawan dari segi duit ni, insyaAllah. Sampaikan bertahun-tahun, dia bagi mana saudara yang susah, dia minta Alfana Allah, dia masukkan dia dengan. So from there, I learn lah maknanya. Dia punya servis pada parent, dia punya bantuan pada saudara mara. Dia takkan bakal saya, tapi saya dapat tahu. So, she asked her phone number, she will give macam belah sini, disemang. So, orang tu bertahun-tahun dah. Tiga bulan dia ambil duit. Dan masa tu dan lagi dia pun mengajar junior dia, tutorial dan sebagainya untuk dia belajar. Saya galakkan lah. Cuma Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, mana dengan baik dan saya sentiasa menggalakkan dia lah. Jangan nampak kakak saya ini, even I sendiri pun macam terkejut tengok dia punya graf lah. Sekarang keadaan Allah izin. Pertama, dia dengan ibu, dengan parents, Masya Allah. Dia jaga mak saya, kita orang semua jaga bagus. You are the way at the end. Tapi nampak dia jaga lagi dahsyat. So, my mother suka duduk dengan dia. Lepas dia aku buka sini lah. Tapi dia punya jaga my mother, kita orang semua berselit lah. So from there, you can see maknanya kakak saya ni dia, Allah bagi dia tu kan. Sebab jiran-jiran pun kata, Aziz, you tahu tak? Muhriah tu bukan apa. Ini cara dia jaga mak. Memang Masya Allah. Memang ada tu arwahnya selalu menangis. Dia cerita dengan Muhriah, kakak saya ni kan. Syukur.
Pakistan. Doktor ni orang yang dapat mengkaji ciptaan Allah yang paling tinggi. Sebab tu saya kata kalau doktor yang belajar kajian Allah tetapi masih buta, artinya memang orang paling buta. Pasal sepatutnya apabila kita mengkaji ciptaan manusia macam tu, kita tak belajar mata. Nak belajar tentang mata saja saya belajar. Subhanallah, subhanallah. Pasal dalam mata saja, retina saja ada sel bercahaya 126 juta. Kalau Allah cah satu sen, satu saat berapa banyak, kita akan buta, meripik, kena bayar. Lapisan retina 10, kita punya saraf untuk mata tu ada 1.2. Orat mata pergi daripada mata ke otak. Subhanallah, mata saja tak ada nilai kita. Sebab itu saya kata kalau dia rupa dari semua doktor, jadikanlah pelajaran perubatan ini sebagai satu jihad, sampai satu dalil kebesaran Allah dan niat kita menyampaikan hajat orang, mengatasi masalah orang dan merawat fizikal dan rohani orang. Saya dah banyak dari doktor, dah berapa ribu orang saya dah rawat. Kalau pesakit yang sangat negatif attitude-nya, selalunya banyak penyakit, susah hati, tidak berjaya dalam kerjaya, tidak berjaya dalam rumah tangga. Tetapi orang sangat positif, murah hati, baik, berjaya dalam segala hal. Jadi saya ingin nak tekankan kepada semua orang, kalau saya boleh mindah, itu cita-cita saya besar ialah supaya mereka tahu kehidupan mereka ialah hasil daripada pilihan yang mereka buat. Masa dia menyanyi itu, saya rasa sedih. Pergi tak kembali sah. Dia bukan bagi Melayu pun, dia tak puas. Tiba-tiba dia lemah. Jatuh, dia dah berhenti. Allah boleh pinjam ahli syurga selama 11 tahun setengah. Apologize, cakap sorry dulu Mak Garang sangat ke apa. But kita harus faham, Mak Garang tu bertempat, bukan sahaja nak marah. Personally, I do think she's a superwoman. Because macam especially now, saya jadi doktor yang baru lagi, and especially bila jadi doktor yang tengah training housemanship, it's not easy. And she went through it. At that time, she already has a child, and I think it's amazing what she did. And I don't know whether I could do the same or not. Dia seorang yang kita katakan tegas dalam perkara yang patut tegas, dan dia boleh buat bincang. Macam saya dah hampir 8 tahun jadi kita tengok dia, seorang yang kita katakan boleh dibawa dialog ataupun apa-apa yang kita rasa kita boleh bagi idea untuk dia bercakap. Jadi saya, macam saya secara peribadi, dia banyak menunjuk kepada saya dalam perkara-perkara yang melibatkan agama, dan dia boleh kita katakan bagi idea dan boleh dalam benda-benda yang dia kita katakan kesilapan berfikir dalam pemikiran, kita boleh lontarkan supaya dia membetulkan. Dia memang dia soal yang bersikap terbuka. Kami pergi ke satu shopping mall. Beliau nak beli, dia nak beli apa? Dia nak beli ikan makanan lah. So, saya pergi nak beli CD nasyid. Dan malam sebelum meninggal pula, kami hadiri satu nasyid oleh kumpulan Rabani. Dan masa malam tu dia menyanyi, dan Rabani yang pergi tak kembali. Bila saya dengar tu, kebetulan orang duduk depan saya. Tiba-tiba masa dia menyanyi tu, saya rasa sedih, sesedih-sedih. Saya tak tahu kenapa. Masa tu saya pandang langit, masa dia kata pergi tak kembali, saya pandang langit, kenapa saya sedih sangat? Sedih sangat masa tengok pun. Pergi tak kembali, saya pandang langit, saya tengok anak saya, saya tengok. Dan masa tu saya, dia pakai baju Melayu putih, lawa sempat. Jadi bila anak saya meninggal tu, sebenarnya masa meninggal tu saya dengan anak saya, dua suami saya tak ada. Saya tolak troli dengan dia tu, saya tolak dia, kemudian ikut belakangnya. Bila saya nak isi dalam kereta, nak buka tu, tiba-tiba dia lemah. Saya pun tengok, pegang dia, saya dengar, jantung dia dah berhenti. So saya pun buat mafah, CPR. Masa tu anak saya pun macam mana, jadi ada orang kata cepat-cepat pergi doktor. Tak apa, saya doktor. Saya buat CPR, tiba-tiba dia habis. Masa tu saya pun
dia, saya boleh bawa kereta, saya tak tahu macam mana kekuatan datang. Saya bawa kereta pergi Azhara, resaf lagi tak boleh. Suami saya datang, saya bawa ke HKM. Masa dalam kereta pun saya beritahu, saya bawa kereta ni. Jenazah suami saya belakang kat belakang, saya kata dekat anak saya, Mia, Tia, adik dah tak ada. Allah beri pinjam ahli syurga selama 11 tahun setengah. Kita berpeluang hidup dengan ahli syurga selama 11 tahun setengah. Pelajar. Jadi bila kita buat sesuatu, apa kerja kita doktor, apa macam orang baik media pun, kita buat sesuatu bukan nak menjadi hebat, tetapi ingin memberi manfaat. Itulah rahsia dalam gagal. Meresap, kalau saya mengajar daripada hati saya, insyaAllah sampai kepada hati pelajar. Jangkakan yang baik saja, kerana Allah berfirman, aku seperti sangkaan hamba. So bagi semua doktor, aku kita buat jangkakan yang baik saja dan buat kerana Allah, bukan penghargaan manusia. Saya rasa hidayah ni kita mesti minta. Dan nak tahu kita hidayah dapat atau tidak, bila kita dengar pada benda baik, kita nak ikut dapat hidayah. Dan kalaulah kita semua mencari-cari hidayah, berdoa selalu dan berkawan dengan orang yang baik. Masalahnya kadang saya rasa kita ni nak tahu kualiti hidup kita di dunia dan di akhirat, tengok rakan kita. Pasal saya pernah dengar ibu tu kata, kita di padang mahsyar akan bersama dengan orang-orang yang bersama di dunia ini. Jiwa mereka. Jadi selalunya saya perhatikan, kadang-kadang saya tengok orang dia ada hobi yang pelik-pelik. Hobi yang
dengan tidak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah ruginya. Bila kita kejar dunia, dunia menghina kita. Tetapi kalau kita kejar akhirat, dunia kejar kita. Sebab tu dia kata, kalau kita nak berjaya, tak payah kejar duit. Biar duit kejar kita. Tak payah kejar pangkat. Pangkat kejar kita. Tak payah kejar nama. Nama kejar kita. Macam mana cara lakukannya? Untuk kita dapat sesuatu, kita mesti jadi sesuatu. Dengan kewangan yang ada di sikit ni, beritahu anak-anak saya, saya earn amalan jariah saya dah pencing kubur saya, insyaAllah. Kalau saya meninggal satu hari nanti, saya harapkan dewan kecil, saya namakan dewan As-Sohwah. As-Sohwah itu maknanya kebangkitan. Kalau saya mati esok, saya harap adakan majlis ilmu, dapatlah saya pahala kat kubur esok sedang disiksa, tiba-tiba ada orang belajar. Tempat yang saya keluarkan sedikit wang halal, insyaAllah yang Allah berikan pada saya. Harap itulah. Itulah peninggalan saya. Tak ada apa untuk anak saya. Inilah saja yang saya ada. Sebenarnya buat perancangan tapi tak. Untuk kita menyebarkan agama seperti mana Yahudi menyebarkan, kita belum mampu. Kalau kita dari Yahudi yang Kristian, alat yang digunakan oleh mereka lebih banyak daripada kita. Kita betul-betul ceramah di masjid, ciri orang yang mengasihi Allah dan dikasihi Allah ialah tidak takut pada cemoohan orang dalam melakukan kebaikan. Jadi kalau boleh, saya menyuruh diri saya, semua orang yang dalam bidang dakwah ni, jadilah kita bebas daripada penghargaan manusia. Hanya cara redha Allah. Dan saya yakin, apa-apa kita buat, kalau niat kita betul, persepsi orang akan betul. Pasal bila kita fokus pada Allah, bila makanan rohani kita sangat tinggi, bila kita hanya perlu pada Allah, tidak mengharap manusia, kita tak perlu makanan emosi. Makanan emosi ialah pujian, terima kasih daripada manusia. Tetapi bila makanan rohani tinggi, tak perlu makanan emosi. Bila ada, kita tak cukup makanan emosi sebab tu memakan banyak fizikal. So sebenarnya alhamdulillah sangat bersyukur kehidupan sekarang. Rasa bahagia dan tenang. Kalau kita kejar pada pangkat, kita akan bergantung pada pangkat. Kalau kita bersandar pada tiang, kita takut tiang itu jatuh. Tapi kalau bersandar pada Allah, Allah sentiasa ada. Jadi hari-hari apa yang saya fikirkan ialah macam mana saya mendapat husnul khatimah. Dan cita-cita saya ialah nak mati hari Jumaat bulan puasa. Dan kalaulah saya tak bermanfaat lagi pada dunia ini dan keluarga, biarlah Allah ambil saya. Selagi saya bermanfaat, panjangkanlah umur saya, nak buat manfaat sebanyak mungkin. Pasal Allah paling sayang orang paling bermanfaat.